Polsek Majayan mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya warga korban yang mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan. Oleh kawan-kawan Reskrim Polsek dan Polres selanjutnya melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan awal, kalau saya tidak salah 5 hari, kita sudah dapat petunjuk bahwa diduga pelaku ini berada di Bojonegoro. Hari ke-6 kawan-kawan dari Reskrim melakukan penyelidikan langsung ke Bojonegoro. Alhamdulillah hari ke-8 berhasil kita amankan pelaku berikut dengan barang bukti.